cara menyimpan atau mendownload foto atau video pada Instagram, dan caranya yaitu kita harus mendownload aplikasi InstaSave terlebih dahulu ya, dan kita akan mendownloadnya melalui Play Store. Klik Play Store dan kita akan mencari aplikasi InstaSave, dan kita download terlebih dahulu. Tunggu prosesnya. Dan sedang memasang atau menginstal. Terdownload, kita buka saja. Tunggu prosesnya dan kita geser ke kiri saja. Dan klik iya. Dan ini adalah isi dari InstaSave. Kita buka Instagram terlebih dahulu. Dan kita pilih foto atau video yang akan kita save atau kita download. Sebagai contoh, saya akan mendownload yang ini. Pertama, kita klik 3 titik yang ada di sebelah kanan atas dan kita pilih yang ketiga, yaitu salin URL, dan sudah tersalin. Kita keluar terlebih dahulu dan kita masuk ke InstaSave, dan secara otomatis foto yang kita salin tadi sudah berada di InstaSave, dan kemudian kita save di bawah di sebelah kanan yang ada tanda panahnya, dan foto telah tersimpan di galeri HP. Dan demikian caranya. Terima kasih.